Tadi Cik Nazar cakap mengenai Cik Nazar yakin ada dalang di sebalik apa ni keputusan parti supaya pemilihan diadakan semula. Bolehkah Cik Nazar jelaskan kepada kami atas dasar apakah Cik Nazar percaya tu? Ya, kalau kita tengok nombor satu, Malik Hussein tidak mempunyai kuasa untuk membatalkan dan mengisiarkan tidak sah pemilihan tersebut. Soalnya, kenapa 5 minit selepas kita membuat permintaan kepada beliau untuk mengumumkan keputusan, 5 minit lepas itu diumumkan, sedangkan bila kita tanya, dia kata dia tak mengumum. Yang tadi Cik Nazar kata kemungkinan didalangi oleh kumpulan yang pro Azmin tu, boleh jelas tak? Kita tahu masa berkempen hari tu siapa yang turun. Semua YB Selangor turun berkempen untuk pihak-pihak berkenaan untuk Khalid Jaafar. Sedangkan 7 calon bertanding. Kenapa Khalid Jaafar saja diberi bantuan dari pihak? Kita buat protes. Tapi mereka berkuasa. Kita tak ada upaya. Tadi Cik Nazar kata Cik Khalid Jaafar ni orang luar dari Melaka. Memangkah dalam perlembagaan orang luar daripada cawangan tu boleh bertanding? Tak ada. Sesiapa boleh bertanding. Sekali lagi bergantunglah kepada ahli-ahli untuk membuat pilihan. Dan kita parti PKR kena dengar suara rakyat. Kita bukan UMNO. UMNO dia top down. Maknanya atas menentukan apa yang berlaku. Kita dari bawah ke atas. Jadi kita tak boleh ikut cara UMNO. Mana kita tunjuk-tunjuk orang tak boleh. Tapi benda ni terjadi. Jadi apakah langkah Cik Nazar lah? Tadi Cik Nazar cakap jika mereka kekal mahu mengadakan pemilihan semula pada tarikh yang sama dengan pilihan pusat, apakah langkah-langkah pasukan Cik Nazar? Adakah Cik Nazar akan teruskan atau keluar parti ke macam mana? Tak ada, kita tidak akan keluar parti. Tinggal lagi kita akan teruskan usaha kita untuk mencari penyelesaian. Pada masa ini sekalipun saya masih berhubung dengan pihak-pihak yang terlibat dan masih berbincang-bincang untuk mencari jalan supaya kita tidak mengadakan pemilihan semula. Sebab itu adalah salah satu daripada alternatif-alternatif yang ada. Kenapa kita pilih alternatif yang paling susah, yang menyusahkan ahli? Nak keluar dari estate-estate, keluar ke Kelantan, nak menunggu kerja besar. Dia kena ambil cuti lah, macam-macam kan. Jadi, kenapa kita nak susahkan dia orang? Sedangkan masalah ini bukannya masalah yang diwujudkan oleh dia orang. Masalah ini diwujudkan oleh pimpinan parti. Cik Nazar ada bukti mengaitkan Khalid Jaafar dengan tim Azmin, ada tak? Buktinya satu, masa berkempen, kenapa tim-tim Selangor termasuk Xavier, Zuraida, Elizabeth Wong, Abdullah Sani semua turun berkempen untuk Khalid Jaafar. Terang-terang. Dia tak pergi bantu kita, dia tak tanya pun kat kita sama ada kita nakkan bantuan kita atau tak. Jadi dia open as a team. Cik Nazar rasalah kalau ada pemilihan semula, Cik Nazar rasalah Cik Nazar boleh menang ke atau Cik Nazar akan kalah? Saya akan mempunyai majoriti bertambah sebab sekarang ni banyak dah beri sokongan. Banyak orang dari tim-tim lain datang beri sokongan. Tinggal lagi prinsipnya salah. Saya tidak mahu ahli-ahli kita dibebankan. Adakah sebab ada jalan lain? Cari jalan lain. Selesaikan. Adakah ada Cik Nazar sudah membawa perkara ini ke pengetahuan Datuk Seri Anwar Ibrahim? Tak ada. Tidakkah ada perancangan untuk berbuat demikian? Senap. Masa dia hantar tadi. Ayo boleh ulas sekali. Antara isi-isi memorandum. Siapa lagi yang? Boleh tanya yang jumlah kertas penting keluar masuk ini yang dikeluar oleh JPP atau dikumpul
at the box of what this is from the box lah. Right. Di dalam peti undi, dia ada jumlah. Jumlah at the box. Yes. This is the jumlah yang datang undi. So between these two, there are a lot of problems. And the entire election was run by the HQ. So the problem got nothing to do with us. Sudahkah disiasat ni perbezaan jumlah kertas undi yang ada tu? Adakah dia memberi penjelasan? Tak ada. Tetapi di dalam tata cara pemilihan tidak langsung disebutkan perbezaan kertas undi ini sebagai satu isu. Tak ada langsung. Dan saya difahamkan ada cabang-cabang lain di mana perbezaan yang sama wujud, tetapi keputusan diumumkan. Keputusan sah. Jadi tak konsisten. Jadi dari peringkat awal tata cara itu sendiri ada masalah lah. Tak ada masalah. Cabang-cabang pelaksanaan dia masalah. Yang cabang-cabang lain seperti yang Boleh tak Cik Nazam beritahu berapa cabang yang ada masalah ni? Saya pengetahuan tak tahu. Tapi saya, yang saya tahu ada cabang-cabang yang masalah yang sama itu, tapi perkiraan dia tak sah. Ada tak Malik Hussein untuk nyanyi hak keumuman? Kalau mengikut tata cara